Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di Mas Minon YouTube channel. Nah, sekarang ini hari Minggu dan saya libur kerja. Sekarang saya sedang jalan-jalan pagi, olahraga pagi ya. Jadi untuk mengisi kegiatan saya setiap hari Selasa sama Minggu, biasanya saya jalan pagi olahraga keliling desa ya. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi pagi hari ini di daerah saya. Kebetulan gerimis dan udara pagi ini cukup segar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu subscribe channel saya untuk semakin maju dan terus berkembang. Nah, di belakang sini adalah tanaman warga, yaitu tanaman singkong, atau orang di daerah saya menyebutnya itu bulit ya, budin. Oke, langsung saja nanti kita lanjut. Kita muter lapangan terus lewat sana. Jadi kurang lebih selama 1 jam nanti saya akan mengajak teman-teman keliling melihat-lihat kondisi di desa saya, yaitu Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Sekarang ini sekitar jam 5:30 pagi dan udaranya masih benar-benar segar ya teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di lapangan desa Kedung Benda. Kondisinya seperti ini. Biasanya di lapangan ini diadakan kegiatan-kegiatan seperti olahraga ataupun kegiatan lainnya. Nah teman-teman, tadi saya berangkat lewat sana tuh di depan yang ada rumahnya itu. Yang mana ini? Ini ya. Mana ini? Oh ini. Nah teman-teman, di depan saya ini adalah tanaman pohon pepaya milik warga. Kalau nggak salah ini pepaya jenis California ya. Jadi memiliki daging buah yang tebal dan rasanya sangat manis. Yuk kita lanjut lagi.
depan adalah tempat untuk pembuatan batu bata merah milik salah seorang warga di Desa Bunda. Sekarang saya sudah berada di wilayah Dusun 5 ya. Nah, teman-teman, nanti saya akan jalan ke arah sana di mana di situ adalah Sungai Klawing ya. Tempat masa kecil saya dulu mandi di sungai ya. Nanti seperti apa kondisi sungainya sekarang? Simak terus videonya ya. Yuk. Nah, teman-teman, jadi ini suasana di daerah saya. Di depan itu adalah Sungai Klawing. Nanti kita akan jalan ke bawah dan melihat Sungai Klawing. Wih. Apa ini? Bagus banget ya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah sampai di Sungai Klawing. Kurang lebih seperti ini pemandangannya. Sedikit cerita bahwa dulu memang kondisinya nggak seperti sekarang ya. Sudah banyak berubah, tetapi masih terlihat asri dan alami. Dulu saya sering mandi di sini sama saudara dan juga kakak saya. Sekaligus mencuci pakaian ya. Jadi pingin mandi. Tapi kondisinya kayaknya nggak memungkinkan ya sekarang. Mungkin di lain kesempatan. Nah, di ujung sana itu ada yang sedang mencari pasir. Kemudian kalau kita lurus terus itu nanti sampainya di Congot. Nah, teman-teman, saya menemukan kerang cukup besar. Kalau di daerah saya ini disebutnya kijing ya, bukan batu nisan, bukan ya, tapi memang jenis kerang yang sering disebut di daerah saya itu namanya kijing seperti ini. Kalau yang kecil-kecil itu disebutnya ece atau kerang-kerang kecil. Harganya pun lumayan ini, teman-teman, karena ini cuma satu kita lepas saja ya, biar berkembang makin banyak. Nah, teman-teman, di belakang saya ini adalah Sungai Klawing. Jadi kurang lebih seperti ini kondisinya sekarang dan masih terlihat asri. Dan sekarang juga masih pagi, sekitar jam 6:30 pagi ya. Tadi saya jalan sekitar setengah enam. Berarti sudah sekitar 1 jam saya jalan-jalan keliling Gedung Bunda. Nah, dulu saya biasa mandi di sungai ini.
Cuman karena seiring berjalannya waktu, kemudian udah ada sumur, jadi jarang mandi di sungai. Dulu biasanya saya sering mandi bersama saudara, teman-teman, dan juga orang tua sering mandi juga di sini. Ya mungkin kapan-kapan kita nyobain ya mandi di Sungai Kelawi. Oke, mungkin itu ya videonya, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.